punya suami malesan kayak gini. Ayam aja jam segini udah kenyang. Lah kok suamiku masih males-malesan aja. Astagfirullahaladzim. Enak bener ya hidup kamu ya. Ayam aja udah cari makan jam segini. Kamu masih enak-enak tidur. Lagi gak enak badan, tah. Kamu tuh alasan-alasan aja. Bilang aja kamu tuh malas. Aku bener-bener gak kuat, tah. Gak kuat? Kamu tuh laki-laki apa kamu tuh? Kamu bisa ngertiin suami gak sih, tah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Pak? Mau nanya suami kemana? Ada itu. Ini, Dek Ita. Aku mau jual kelapa tapi masih di kebun. Biasanya kan suami kamu beli kelapa di pohon. Iya, Pak, memang. Itu udah tua-tua semua. Kok gawing? Ini, Pak, mau masih beli kelapa kan? Masih, Pak, masih. Ya, kalau udah nggak beli sih, saya mau jual orang yang lain. Jangan, Pak, jangan. Masih beli. Kok masih beli ya? Saya lagi demam lho, Pak. Kan lemu. Mas, alasan aja. Astagfirullahaladzim, Ta. Dikasih rezeki malah nggak mau. Udahlah, dikasih rezeki malah. Kayak entut. Kapan mau sukses kalau kayak gini? Orang malesan ini suami kamu nih. Udah, kalau mau di kebun belakangnya Bu Tasya. Kalau nggak mau ya udah. Biar bosok sekalian. Orang dikasih rezeki kok malesan kayak gitu. Mau. Mau, Pak, mau. Berangkat. Alah, udah berangkat sana. Malah nggak kuat aja. Iya, Pak, mau diambil. Ya udah, aku mau pulang. Mau beli gambir buat mbokku. Kalau mau petik, ya udah dikebun sekalian. Iya, Pak. Manjat resiko kayak nggak biasanya aja. Orang tinggal manjat aja loh. Apa susahnya sih? Udah sana berangkat loh. Ini tuh bawa sini, kamu kok malah kayak orang kuriman aja loh, malu-maluin. Udah sana kok malah. Udah sana. Lelernya, minta ampun deh. Kendang. Aman. Suami kan? Udah pergi kan? Ya, ayo. Suami kok ya gitu sih, malesan temen? Ya memang, kalau gak malesan ya aku gak bakalan cari duit sampingan dong. Kalau kamu gak cari sampingan, aku terus gimana? Tetang tipe saya juga nganggur. Bisa aja mas. Tapi kan kamu kemarin pakai aku cuma 150, sekarang tambahin ya 200. Waduh, lo kamu kok tarifnya naik, gak bilang-bilang dulu dari tadi. Ya kan,
pasti Mas bawa tuh tambahannya, nggak mungkin ya, bawa. Ya pasti toh. Kalau buat Mbak Dita ya semuanya saya kasih lah. Apalagi cuma nambah 50. Cuma kan kaget aja sih aku. Biasanya 150 kok jadi 200. Tapi ya kalau kamu ada permintaan, aku juga minta ada permintaan toh. Tak 150 pakai pengaman. Kalau sekarang pakai 200 ya nggak pakai pengaman lah, biar terasa. Waduh Mas, tapi kalau nggak pakai pengaman bahaya nggak? Ya itu kalau kamu mau sih, kalau nggak mau ya saya cancel aja, nggak apa-apa, saya bisa cari yang lain kok. Tapi takutnya nanti kalau nggak pakai pengaman aku hamil gimana? Itu kan risiko kamu toh, kamu udah berani jual gemus kamu ya kamu harus tanggung akibatnya toh. Kamu kan punya suami, kalau mau takut hamil ya udah jangan jualan gembus. Ya udah Mas, nggak apa-apa, tapi 200 ya. Iya, soalnya tuh aku udah lama hubungan sama suamiku. Ya udah yuk, aku ini kesini kan buru-buru. Ya Allah, mudah-mudahan aku kuat demi untuk mencukupi keluarga. Ya Allah, semoga aku kuat. Cepet sih Reng, kelelar kayak belum makan aja kamu ini. Nacok kamu. Udah lah. Nocot aja kamu. Hidup susah terus, gak pernah bahagia gini. Kapan sih Reng kita bisa hidup bahagia sih Reng? Katanya roda berputar, tapi nyatanya hidup susah terus kayak gini. Gak pernah bahagia. Nocot aja kerjanya. Capek kok gini, hidup kayak gini terus Reng. Kamu picek terus, waduh. Dancuk juga kamu Reng. Dancuk betapa kamu Reng. Kamu terus. Kapo-kapo matamu itu loh. Dancuk betul kamu Reng. Kamu ini kamu terus. Saya yang capek. Napa saya nyenen kemis, tahu enggak? Kamu malah banyak nyocot. Kamu malah mau ngelawan sama saya Reng. Emang kamu berani sama saya terus? Ya enggak. Tapi kalau kamu ngelawan, ya tak tantang Reng. Dan kamu ngelawan sama saya. Kamu mati kamu, mati. Kamu lawan kamu sama saya. Ampun, ampun, ampun. Ngapain dibut sama kawan sendiri? Ya dia nantang loh, Pak. Astagfirullah, kalian ini sudah pada tua loh. Sudah gading jembut masih koper-kopernya berantem. Rebutan apa? Ya saring nih loh, Pak.
hidupnya ngeluh terus, gak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu aja yang nyocot lo, cekik kamu lo. Yang nyocot yang ngeluh itu kamu dari tadi. Kalau kamu nyalain aku ya, kalau pada Pak Lurah kamu cari, hih tuh. Emang kamu berani sama saya? Apa yang ditakutin sama kamu? Udah, cukup. Ini rebutan apa kok? Cuma omongan-omongan kayak gini jadi ribut tuh kalian ini. Dia yang bikin masalah, Pak Lurah. Harim, sabar, Pak. Tidak mau ngomong, Pak. Kita sama. Naik kamu. Ini gimana tuh konsepnya kok? Capek juga dulu kita berantem, Bud. Iya, Rin. Dasar warga stres. Naik, sik, nyocot. Udah, diam kamu, bisa nyocot aja. Ada batang itu, Ring. Ada batang itu. Mana? Allah. Ring. Ini, Ring. Astagfirullahaladzim. Ring, terus. Masih ada nyawanya, Ring. Sudah kita nanti dulu pakai cahaya. Nanti nanti. Gimana, Ring? Pak, apa lagi ini? Luri jatuh, Pak. Enggak, Pak. Luri jatuh dari atas pohon. Tapi kayaknya enggak jadi batang, Pak. Masih ada nyawanya. Cepat, cepat. Terus kalau ngomong. Udah, Pak. Kita anterin ke puskesmas. Ayo, ayo, ayo. Cepat, cepat. Pak Batur, tolong Pak. Diapain Pak? Udah. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Gak muat goblok. Kamu jalan kaki. Ya udah, sana. Tirta, coba kalau kamu gak maksa aku kerja, gak begini, Ta. Kamu ngomong apa? Gara-gara aku? Jadi kamu nyalain aku ini? Emang kamu yang salah, Ta. Kamu apa kamu?
Liar kamu, rasain kamu. Suami lupa kayak gini masih kamu aniaya. Pak lurah mau belain Luri, hah? Belain lah sana. Nih, urusin sekalian nih, bawa pulang sana. Nah. Astagfirullahaladzim, kamu itu istri macam apa kamu? Lagian siapa juga yang kuat ngurusin laki-laki lumpuh kayak gini? Aku mending punya suami kayak gini. Astagfirullahaladzim, ini suami kamu. Otakmu dipakai. Bapak ini gak usah sok-sokan ngurusin keluarga saya. Ini urusan saya. Dah, kalau memang kamu sudah gak mau ngurusin Mas Luri, mending kamu minggat dari sini. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu. Sentuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Pak Luri, nasibnya seperti ini. Sabar ya Pak Luri. Dah gak apa-apa Pak. Saya akan tolong Pak Luri. Pak Luri harus ikhlas ya. Biar kalau memang dia istri yang baik, pasti dia akan kembali Pak. Apabila istri Pak Luri itu istri yang setia, gak mungkin dia melakukan perbuatan seperti ini Pak. Dah Pak Luri gak usah khawatir. Masalah kehidupan Pak Luri, biar saya sebagai aparatur desa dan masyarakat juga nanti akan pasti menolong Pak Luri. Karena tadi malam jamaah dan semua warga di sini sudah mufakat Pak, akan mengobatkan Pak Luri keluar kota. Ya insya Allah Pak berdoa saja biar Pak Luri cepat sehat. Yang penting nomor satu kesabaran Pak Luri ya. Terima kasih Pak Fusi. Udah saya kuat Pak. Ya sama-sama Pak Luri. Pak Gawing, Pak. Kenapa sih Tan? Berani-berani sekali kamu sini. Gak usah banyak omong lah. Ada apa? Kok berani sekali kalau istri saya tahu? Gimana coba? Biarin aja tahu. Aku kesini mau minta pertanggungjawaban kamu. Aku hamil. Duh, kamu hamil? Kok nanti pertanggungjawaban saya? Enak bener. Emangnya saya suami kamu? Selama 3 bulan ini, aku cuma hubungan tuh sama kamu. Kamu harus tanggung jawab. Duh, ya gak bisa toh. Aku kan beli. Masa tanggung jawab sama kamu? Pokoknya kalau sampai kamu gak tanggung jawab, tak kasih tahu istrinya. Silakan, aku gak takut. Lagian kamu hamil, kamu kan punya suami. Oke kalau kamu gak tanggung jawab. Lihat kamu ya, bentar lagi kamu bakal minggat dari rumah ini. Duser sama istrimu, minggir! Ember, saya di sini cuma modal pegang uyuh. Malah kita kayak gitu, harus diberesin. Licik kamu, Reng. Licik kamu. Pokoknya kali ini aku gak mau kalah. Aku gak mau kalah. Yuk. Kacau emak. Aku lagi. Sungguh, Reng. Kacau ya. Yuk, lagi. Licik banget, termasuk licik banget kamu. Kenal lagi kamu Drun. Curang Drun, kamu curang Drun. Kamu curang. Kamu curang kamu. Kamu gak boleh lihat muka saya nih. Kamu itu goblok betul kamu. Orang kamu yang curang kok bisa ngapain? Biasa. Ada kerjaan mau enggak? Siap. Tumben kamu kambing ngasih kerjaan. Biasanya air saja enggak netes. Ibaratnya orang Jawa, di PP ora garing, digodok ora empuk. Gegem aja enggak netes, air digegem aja enggak netes. Wah ini beneran, serius ini, mau enggak? Apa itu Wing? Apa? Kalian ini kan orang-orang yang sungguh ya Pak. Betul, betul Wing. Iya, ini ada kerjaan tapi positif. Apa itu?
Uy. Jangan gurau kamu, Wing. Bahaya itu. Tapi uangnya gede. Apa sih terus bisik-bisik bahaya? Emang ada yang berani sama kita? Ini loh, Ring. Masalah kerjaan kita dulu. Beres terus. Yang beli ada duit. Oh, iya sih. Masalah. Nih, 6 juta. 6 juta, Wing. Kapan ini rentenya, Ring? Terserah. Yang penting saya taunya beres. Siapa? Goblok amat kamu itu terus. Masa gue biasanya itu loh. Iya. Gimana ini? Malah Gawi gak mau tanggung jawab. Mana si Rui cacat lagi? Terus ini gimana anaknya? Masa iya sih aku harus hamil dengan keadaan Rui yang cacat itu? Orangnya kecil tapi kok berat. Orang tahu banyak dosa ini. Ayo.